Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu pada 19 Zulhijjah tahun 545, itu telah dinukilkan daripada Sayyidina Isa AS bahawa apabila dia mencium suatu bauan yang wangi, ditutupnya hidungnya seraya berkata, "Awas, ini dari dunia." Lihat, ini adalah suatu ujah ke atas batang hidung kamu. Wahai orang yang mendakwa diri berzuhud dengan kata-kata dan perbuatannya, luar kamu saja yang memakai pakaian zuhud. Namun batin kamu penuh dengan keinginan dan penyesalan terhadap dunia. Kalaulah kamu sanggup tanggalkan pakaian ini dan kamu tunjukkan keinginan yang tersemat di hati kamu, memang itu lebih baik buat kamu dan agak lebih jauh kamu dari sifat nifak itu. Orang yang benar dalam zuhudnya, bila datang bahagiannya dari dunia, dia akan menerimanya. Dia hanya nampakkan zahirnya sahaja dengan dunia, namun hatinya penuh dengan kezuhudan pada dunia dan pada selain dunia. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jadi siapa yang lebih berzuhud daripada Nabi Isa alaihi salam dan selain dirinya daripada Nabi alaihi wassalatu wassalam?" Cuma baginda bersabda, "Sangat dicintai kepadaku dari dunia kamu adalah tiga macam: wangian perempuan dan dijadikan cahaya mataku dalam solat. Tiga perkara ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda juga sangat berzuhud pada dunia dan pada selain dunia. Kerana yang demikian itu adalah dari bahagian rezekinya dan mendahuluinya ilmu Tuhannya dalam hal ini, maka baginda telah mengambilnya kerana menurut perintah Allah. Dan bukanlah menurut perintah itu, dan bukankah menuruti perintah itu adalah suatu ketaatan?" Tegasnya, siapa yang mengambil bahagiannya dalam sifat ini, yakni mengambil dunia dengan sifat taat, maka dia akan membuat taat meskipun dia bermandi dengan dunia seluruhnya. Wahai orang zuhud yang berdiri di atas tumit kejahilan, dengarlah dan percayalah, dan jangan berani mendustakannya. Pelajarilah hal ini supaya kamu tiada membantah takdir Tuhan dengan kejahilan kamu. Semua orang yang jahil itu dalam sesuatu ilmu sentiasa menganggap dirinya sahaja yang betul, sentiasa menurut bicara dirinya sendiri yang berselaput dengan hawa nafsunya dan dengan syaitannya. Maka jelaslah dia menjadi hamba iblis, mengikut jalan iblis, kerana dia telah menganggap iblis itu gurunya. Wahai orang yang jahil, wahai orang yang munafik, alangkah gelapnya hati kamu, alangkah busuknya bau kamu, dan alangkah bengkoknya lidah kamu. Bertaubatlah dari segala kesalahan yang sedang kamu lakukan itu. Jangan suka salah-salahkan Tuhan kamu atau buruk-burukkan para wali Allah yang dicintai oleh Allah, dan mereka juga turut mencintai Allah. Jangan membantah mereka dalam mengambil bahagian rezeki mereka, kerana mereka mengambil rezeki itu dengan perintah Tuhan, bukan dengan kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Cinta mereka kepada Allah sangat teguh sekali, dan rindu
mereka kepada Allah tiada taranya di samping zuhud yang mereka lakukan kepada segala yang selain Allah. Mereka juga membelakangi yang zahir dan yang batin dari segala-galanya. Akan tetapi mereka juga mempunyai bahagian-bahagian daripada Allah Ta'ala yang telah ditentukan ilmu Allah, yang mana mereka tidak boleh tidak mesti mengambilnya. Seberat-berat bala buat mereka ialah berdiri mereka dengan dunia dan kekal mereka dengannya dan libatannya dengan bahagian-bahagiannya serta pandangan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir memulakan bicaranya tentang zuhud pada dunia lalu kisah Nabi Isa AS. Bila satu hari Nabi Isa AS dibawa kepadanya wangian untuk diciumnya, bila mana baginda menciumnya, lalu dia menutup hidungnya sambil berkata, awaslah dengan dunia. Awas dengan dunia. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, lihat ini satu hujah. Bagaimana muamalah kita dengan dunia? Iaitu berwaspada. Walaupun pada sekecil-kecil perkara, wangian, awasi dengan perkara-perkara tersebut. Bila kita memahami tentang mengawasi dunia, sebagaimana seorang bapa mengawasi anak kecilnya, atau sebagaimana seorang yang berada di tempat yang bahaya, maka seluruh panca inderanya menjadi sensor atau menjadi sensitif. Kita umpama masuk dalam hutan, dalam tu diceritakan ada semua binatang yang ganas, yang liar dan sebagainya. Maka kita menggunakan telinga, pandangan, gerak langkah, semuanya berhati-hati. Atau kita bagaikan sedang berhadapan dengan seekor binatang yang berbisa, seperti ular sebagai contoh. Bagaimana cara kita melihatnya? Berhati-hati, mendengarnya, memerhatikannya, melangkah. Semuanya ini supaya kita tak dipatuk dan kita selamat. Begitu cara waspada kita dengan dunia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, inna dunya hulwatun khatiratun wallahu mustakhlifakum fiha fayanzuru madha ta'malun wattaku dunya wattaku nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini memang menawan, menarik. Ia manis lagi mempersonakan. Ia bagaikan tumbuhan hijau yang sentiasa segar. Sebab hulwah khadirah. Manis, menarik, lazat. Dan khadirah, sentiasa nampak subur, menghijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Allah menciptakan kamu untuk berada dalam ni. Fayanzuru madza ta'malu. Dan Allah akan tengok kamu buat apa. Allah memang ciptakan kita dalam dunia yang ada kemanisan pada hawa nafsu kita dan sentiasa nampak segar pada pandangan kita. Sebab itu evolusi dunia berlaku dengan cepat. Kerana ia bersifat segar. Telefon ada yang latest supaya nampak segar. Pakaian ada yang latest. Kenderaan ada yang latest terkini supaya nampak segar. Sifatnya khatirah. Dia akan terus berkembang. Dan mana yang ketinggalan zaman ditinggalkan. Semuanya akan biar nampak cantik. Indah. Kemudian kata baginda SAW, dan Allah memang ciptakan kamu dalam dunia untuk tengok kamu buat apa. Kerana itu kata Rasulullah, fattaku dunia, takutlah kamu akan dunia. Maksud takut di sini ialah hati-hati. Kata ulama perkataan takut dunia ini, yang pertama, ambillah perlindungan dalam menghadapi tipu dayanya. Itu yang pertama, ambil segala perlindungan dalam menghadapi tipu dayanya. Yang kedua, tahan diri kita daripada melampau padanya. Jangan kita melampau pada dunia. Dengan bergaduhnya melampau sebab nak berebut,
Jangan sayangnya melampau. Jangan cintanya melampau. Melampau tu jangan. Hal dunia jangan bersifat melampau. Sebab apa yang kita dengar, setiap kali orang melampau dengan dunia, dia pasti akan binasa. Ambil contoh satu je, makanan. Kita melampau memakannya, apa jadi? Tak sedap dah. Kalau kita suka air fresh orang, letak depan tu 10. 10 cawan, ambil minum. Cawan pertama manis. Cawan kedua, Masya Allah, sedapnya nikmat. Masuk cawan ketiga, penuh perut lah. Masuk cawan keempat, dah terbeliak mata. Masuk cawan kelima, muntah. Masuk cawan keenam, dah rasa ini azab, bukan lagi minuman. Minum lagi, azab. Masuk cawan ketujuh, oh ini memang sakit gitu. Masuk cawan kelapan, mati aku ni. Masuk cawan kesembilan, maka kita seperti dah pasrah. Tak boleh buat apa. Masuk cawan kesepuluh, mati. Gambaran. Benda yang sama yang kita suka. Kenapa dia berubah jadi azab? Sebab kita melampau. Sebab hati-hati dengan sifat melampau. Dan yang ketiga, bila kita sebut takutlah dunia, dengan maksud kita melihat dunia ni sementara. Ini sekadar dar mamar, la dar maqar. Negeri lalu, tempat kita cuma lintas lalu, drive through. Kan kita nak menetap di situ. Maka ini maksud takutlah pada dunia. Berawaslah dengan dunia. Dan yang seterusnya kata ulama, ialah gunakan semuanya tadi untuk tujuan asalnya, mentaati Allah. Boleh ambil dunia. Tuan-tuan nak ambil banyak mana? Satu dunia semua ambil. Tapi kita nak jadikan setiap perkara dunia itu ialah ketaatan pada Allah. Semua ambil anak untuk taat pada Allah. Biar dia dapat solat berjemaah dengan kita. Biar dia dapat mewarisi ilmu kita. Penerus jariah kita. Dan juga menampal kekurangan kita. Kembali mengambil segala kecuaian kita dalam hidup. Kerana anak-anak kita ialah peluang kita yang baru. Kesilapan yang kita buat dulu, maka kita tak mungkin jadikan anak kita melakukan perkara sama. Maka ia adalah satu peluang baru kita. Jadi kita akan baiki anak kita lebih baik pada kita. Dan kita tak jumpa pun seorang ibu dan seorang ayah melainkan dia nak anak dia lebih baik pada dia. Maka tidak ada yang lebih baik yang perlu kita inginkan selain daripada dia lebih baik agama daripada kita. Ya memanglah kalau kita ada PhD, nak dia ada dua PhD. Kita ni toke restoran, kita nak biar dia ada hyper restoran. Kita ni ada satu kereta, kita nak ada 10 kereta. Itu semua bagus, baik. Tapi ada lebih baik pada tu. Dia lebih baik agamanya daripada kita. Kalau kita jenis makmum masbuk, biar dia muafiq. Kalau kita makmum, biar dia jadi imam. Kalau kita Quran tak hafal, biar dia hafal Quran. Kalau kita setiap kali hukum akam, kena tanya orang tu, tanya orang ni, biar dia tahu hukum akam. Maka tidak ada yang lebih baik yang kita kehendaki kepada anak kita selain daripada dia lebih baik agama daripada kita. Maka barulah dia boleh mendoakan kita. Barulah dia boleh menjadi jariah kita. Sebab bila kita nak tinggalkan, kita mesti tinggalkan yang lebih baik. Kita tak boleh tinggal yang lebih kurang. Sebab ini backup kita. Apa tadi backup akhirat kita. Dan bila kita sebut tentang waspada dengan dunia, setiap kali kita ambil dunia, kita muhasabah. Maka ini namanya takutkan dunia. Muhasabahlah. Kita ambil sikit ke, kita ambil banyak, muhasabah. Ada hak orang lain ke? Ada yang melalaikan kita ke? Mencuaikan kita ke? Maka muhasabah. Naik dah pangkat, muhasabahlah pangkat ni. Kita jadi sombong ke apa? Kita jadi lebih rendah diri dan menunaikan haknya. Kita makin kaya sekarang, muhasabahlah. Banding kita miskin dulu dengan kaya sekarang, mana lebih baik? Alhamdulillah lepas saya kaya, Ustaz, saya buat masjid, saya buat surau. Alhamdulillah saya lebih ada masa untuk beribadat. Alhamdulillah saya dapat tolong anak beranak saya. Silaturahimi saya. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita syukur. Moga Allah beri lagi kita peluang dan banyak lagi supaya kita dapat buat banyak lagi kebaikan. Tapi kau nampak, Ustaz, semenjak saya naik pangkat ni, saya masjid pun payah ni. Sejak naik pangkat ni, saya pun marah kat rumah. Pemarah kat pejabat. Baiki. Kalau kamu tak mampu baiki, maka tinggalkan. Kalau tak boleh berubah,
dan tak mampu ubah, maka tinggalkan. Jangan sampai kamu binasa baru nak tinggalkan dia. Dan maksud takutkan dunia juga ialah, setiap kali kita ambil dunia, kita ingat mati. Ingat mati. Kerana kita akan dikembalikan pada Allah untuk ditanya apa yang kita dapat. Dan tuan, bila disebut dalam hadis bazar, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, seorang manusia akan berdiri di hadapan Allah. Maka dikeluarkan daripadanya tiga catatan. Dia panggil diwan. Satu, catatan ketaatan dia. Yang kedua, catatan dosa dia. Yang ketiga, catatan seluruh nikmat dia. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kamu akan ditanya setiap nikmat yang Allah pernah beri pada kamu. Baik, tiga benda ni pun dikeluarkan pada hari kiamat kelak. Yang pertama, amal soleh kita. Yang kedua, dosa kita. Yang ketiga, nikmat. Lalu Allah Ta'ala berkata pada sekecil-kecil nikmat, wahai nikmat, ambil hakmu. Ambil hakmu daripada amal soleh. Maka nikmat nak mengambil semua amal soleh. Kerana amal soleh itu dibuat dengan nikmat ini. Dan tidak disempurnakan sebagaimana yang sepatutnya. Maka nikmat ini menuntut. Maka nikmat ini mengambil sebahagian besar amal soleh, sehingga amal soleh tak ada lagi. Sedangkan nikmat-nikmat lain belum tuntut apa lagi. Ini satu nikmat paling kecil. Asgharu ni'matin. Dan nikmat ini berkata, wahai Tuhanku, belum lagi cukup hak aku. Tapi yang amalan dia dah habis. Ini bila mana seorang hamba yang cuai dalam bersyukur dengan nikmat Allah. Maka nikmat dituntut. Kalau Allah beri kita mata, takkan banyak ni je taat kita. Yang lain duk buat dosa. Kalau Allah beri kita duit, takkan takat ni je ketaatan kita pada Allah sedekah. Yang lain semua untuk hawa nafsu. Kalau Allah beri kita masa, takkanlah berapa minit ni je kita ingat Allah. Yang lain semuanya kita buat benda yang merugikan dan benda-benda yang menjadikan nikmat itu malu. Ya, malu di hadapan Allah. Sebab aku ini anugerah Allah. Diberi oleh Allah secara percuma, tapi tidak dibuat sebagaimana sepatutnya. Maka bila Allah Ta'ala nak azab seorang hamba, Allah jadikan nikmat menuntut hak dia. Tuan-tuan, kalau mak kita tuntut hak dia, aku bela kamu dari kecil, aku mengandung kamu 9 bulan. Aku suap kamu makan. Setakat kamu bagi aku 500 sebulan. Mana cukup? Kita pun tahu kita tak cukup. Kalau mak kita dakwa, mak kita, contohlah. Mak kita tuntut. Kebaikan yang dia buat berbanding balasan kita. Nescaya kita dah kalah. Kalau kita tak mampu lawan dia. Dan Rasulullah sendiri menyatakan, tak ada seorang pun anak yang boleh balas jasa mak ni. Tak ada. Kata Abdullah bin Umar, walaupun satu nafas, waktu dia menerang kamu keluar. Ini kalau mak kita terang masa nak keluar kita, segala benda kita buat atas dunia pun belum balas jasa yang tu. Yang kata yang lain. Baik, kalau kita pergi pula pada nikmat Allah. Baik, cuba kita sebut sekecil-kecil nikmat Allah yang tuan-tuan rasa ada. Sekecil-kecil nikmat, bersih. Katakan bersih sekecil nikmat. Sebab kita bersih seminggu sekali ke, sebulan sekali. Lihat, dengan nikmat tadi Allah berikan kesihatan tubuh badan. Apakah kita sebut alhamdulillah waktu bersin? Apakah kita sebut alhamdulillah? Di situ pun tuan-tuan, nikmat tadi dah boleh dakwa kita. Ya Allah, dia bersin, dia tak sebut pun alhamdulillah. Dia diam, buat bodoh je. Padahal bersin itu satu ringan pada tubuh. Tubuh menjadi ringan, buang kotoran. Menjadikan perjalanan darah kembali normal. Jantung juga begitu. Ingatan juga begitu. Dan semua, ya, kalau dibuat kajian kebaikan bersin, ribuan kebaikan dia. Tapi kalau bersin je tuntuk depan Allah, habis kita. Lama kita bersin, nak sebut alhamdulillah pun payah. Bersin, dah senyap macam tu je. Ya, seolah ini bukan nikmat, walau ia nikmat. Dan lihat nikmat-nikmat yang lain. Tuan-tuan sekian, nikmat-nikmat yang kita anggap kecil, tak nampak sangat lah. Tak nampak. Nikmat dapat kencing, dapat berak.
Ini kita tak pernah perasan ni. Tahu-tahu bila tak ada, bila tak boleh kencing. Oh, tak rasa. Itu beribu bayar ke hospital untuk kencing. Nikmat tak boleh berak sebagai contoh. Oh, itu. Kalau doktor kata awak kena bayar ni nak berak. Waktu kita tak rasa apa. Jadi, ingat. Bila kita sebut tentang takut pada dunia, setiap dunia yang kita ambil tadi, kita kena ingat mati. Ingat mati. Ingat nikmat-nikmat ni akan arguing kita hari kiamat kelak. Tangan kaki akan arguing kita. Akan mendakwa kita. Maka, setiap kali kita ingat mati, lalu kita akan gunakan dunia dengan semaksimumnya untuk ingat mati. Kita akan gunakan nikmat semaksimumnya untuk ingat mati. Seorang beriman tidak boleh jauh daripada ingat mati. Tapi bukan ingat mati dengan cara ahli syahwat. Ahli syahwat diingat mati, kan takut dunianya hilang. Sebab tu nak jumpa orang takut ni zaman-zaman COVID lagi lah. Nak jumpa dia banyak dinding. Dinding-dinding kena. Nak bercakap melalui dinding-dinding. Sebab dia letak dinding kaca lah, dinding plastik. Takut merebak COVID. Dia pakai topeng sekotak tu kat muka dia. Punya takut. Dia punya jarak dia bukan kata 1 meter, 1 kilometer. Jangan jumpa orang. Tetapi orang ni takut sangat. Padahal, ni para ahli cerit pandai dah sebut, setakat ni cukup lah. Jangan over sangat. Paling banyak nak pakai topeng dua. Dua tu. Itu nasihat ahli pandai, cerdik pandai. Paling kurang satu. Selebihnya dua. Kalau tak nak pakai boleh, kadang tak ada orang. Ni tak ada orang, tak ada orang dipakai. Tidur pun pakai, takut. Mana tahu COVID masuk malam-malam. Dia punya takut tidur pakai topeng. Tentang ni bukan pelik bila saya baca ada seorang orang kaya. Dia tak tidur melainkan dalam balang oksigen. Dia ada buat kamar tidur khas yang bekalkan oksigen bersih. Takut mati. Tidur dalam tu. Macam mumia dia. Orang kaya takut mati. Tentang bukan dia takut mati macam tu. Yang tiba-tiba shaking, menggeletar. Kenapa takut mati? Sejuk seram, takut mati. Tapi subuh tak salat. Takut mati. Tapi zakat tak keluar. Takut mati. Aurat tak tutup juga. Ni bukan jenis takut mati. Ini sebenarnya takut dunia dia. Hilang. Orang takut mati sebenarnya. Dia cergas buat ibadat. Dia orang paling sibuk menggunakan masa untuk taat. Paling bersemangat. Dan sentiasa bimbang kecuaian dirinya dalam beribadat kepada Allah. Maka sebab itu ingat mati. Dan bila kita sebut juga takutkan dunia. Maknanya letakkan dunia tadi dengan neraca keadilannya. Dengan neraca hak dia. Maka itu orang takut dunia. Waktu kita ambil dunia, kat mana tempat dia? Letak balik. Kalau ini dunia diambil untuk beri nafkah pada anak, isteri. Kita perlu berlaku adil pada setiap nikmat yang Allah beri pada kita. Atau dunia tadi. Bila saya dapat dunia, tujuan saya nak letak di tempat-tempat dia. Okay, saya dapat. Katakan saya dapat million. Saya dah tahu tempat dia kat mana. Tempatnya di sini. Ni tempatnya di sini. Kalau saya dapat seluruh dunia, saya tahu nak letak kat mana. Maka inilah dia orang yang takutkan dunia. Erti dia belajar betul-betul macam mana nak uruskan dunia. Jadi kalau kita lihat bila Nabi Isa AS, dengan minyak wangi saja dia sudah berwaspada. Jangan sampai minyak wangi ini dicium sedangkan dia hak orang lain. Jangan sampai minyak wangi ini dituruk, dia cium dalam keadaan kita tak tahu hukum hakamnya. Biar setiap benda kita tahu hukum hakam. Dan ini termasuk kewaspadaan kita dalam hal-hal dunia. Sebab itu kata Syekh, lihat. Cerita ini hujah kepada kamu orang yang cuma dakwa zuhud pada zahir. Pada pakaian dia nampak zuhud. Yang jelasnya batinnya meronta-ronta nak dunia. Meronta-ronta tamakkan dunia. Dan senantiasa sedih bila hilang dunia. Hei orang munafik. Ini sifat munafik. Tentang orang beriman macam mana berhadapan dengan dunia. Allah sebut dalam Quran. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Kamu tak bersedih apa yang hilang. Daripada kamu dan hal dunia. Dan kamu tak gembira apa yang datang kepada kamu. Maksud gembira di sini taklah over gembira. Perkataan la tafrahu. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Dalam suratul Qasas. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang melampau gembira. Melampau gembira jangan.
Dia macam kita buat go tu. Dia punya gembira keliling padang, buang baju, buang seluar. Gembira sangat. Lompat kat penonton. Tahu-tahu lepas tu kalah. 10-1. Dia buat go satu tu je. Dia punya gembira. Over sangat, jangan. Kita kalau dapat dunia, jangan over sangat. Jangan duduk menjeri, lompat-lompat. Sebutlah Alhamdulillah. Biar kalimah pertama kita nak sebut waktu dapat satu nikmat, Alhamdulillah. Biar kalimah pertama waktu kita diuji oleh Allah, kita sebut Inna Lillah. Biar itu dulu yang kita keluar. Bukan pertama keluar, bersorak dulu. Yahoo, mula-mula dapat. Mula-mula dapat, dunia wow terus. Dia tak sebut Alhamdulillah dulu. Ini golongan farihin dipanggil. Over gembira. Maka asal kita dalam hal dunia, yang hilang kita tak terlalu duka cita. Bukan kata tak sedih, tak terlalu. Bila datang, tak terlalu gembira. Sebab apa? Sebab semua dunia ini, dia ada asas kita ambilnya, kata ulama, bahawa dengan redha. Dan inilah asas segala ataupun kemuncak ilmu zuhud. Aslul zuhud, asal kepada ilmu zuhud itu, kata para ulama, ialah redha. Redha je. Saya dapat nikmat, saya redha. Walaupun tak dapat lebih pada orang lain. Saya dapat ujian, walau teruk, saya redha. Bukan hati ni kata, kalaulah begitu, kalaulah begini. Tak ada kalau-kalau ni. Saya redha. Ni lebih baik. Ini perkara yang baik untuk saya. Baik, bila kita cakap zuhud, tiba-tiba dunia datang juga kepada kita. Apakah ia bererti kita tidak zuhud? Tidak. Bila mana kita mengambil bahagian kita dengan taat pada Allah. Tak ada masalah. Walau banyak, ya walau banyak. Sebagaimana Sulaiman dapat dunia semuanya. Dia merintah dunia. Tenteranya bukan sekadar manusia, jin dan binatang. Dan empayanya bukan sekadar di darat, di udara dan di lautannya. Empayar Nabi Allah Sulaiman bukan sekadar kat darat dan laut sekali. Dia ada tentera yang disebut sebagai jin-jin, yang disebut gawas. Jin yang mampu menyelam ke dasar lautan, mengeluarkan mutiara yang paling indah. Ini tentera Nabi Allah Sulaiman. Jin dalam laut. Perenang-perenang dalam laut. Yang jadi tak pakai oksigen, memang hidup dalam laut. Jin dalam laut. Dia ada kerajaan di dalam laut. Yang mengeluarkan setiap kekayaan laut. Di udara pun sama. Sulaiman AS manusia pertama yang meninjau dari udara. Allah jadikan antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman ialah udara, angin yang memperjalankannya untuk perjalanan sebulan, pagi dan petang sahaja. Sebulan perjalanan satu pagi, sebulan perjalanan satu petang. Artinya Nabi Allah Sulaiman AS, benda yang jaraknya satu, kita katakan jaraknya untuk satu tempoh yang panjang, Nabi Allah Sulaiman cukup sekadar satu pagi dia dah sampai. Untuk jarak yang panjang ataupun tempoh masa yang panjang. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, syahr atau sebulan perjalanan cuma satu pagi. Kalau kita sebut sebulan perjalanan jauh mana? Lebih kurang 1,000 kilometer. Atau lebih kurang lebih pada itu. Atau antara jarak kita Malaysia ni pergi ke Saudi, 8,000 kilometer misalnya. Ni kalau naik kenderaan, mau dekat sebulan juga. Naik unta misalnya. Mungkin sebulan 30 hari. Sedangkan Nabi Allah SWT cuma satu pagi sampai sana. Dan beliau, baginda ada satu hamparan karpet yang besar. Dan diletakkan padanya singgah sananya. Lalu angin mengangkat karpet besar tadi disebut busuk. Busuk ini hamparan permaidani yang besar. Bukan yang zam-zam ala kazam tu kecil je. Nak buat U-turn pun bayar. Ni besar. Letak di atas ni kerusi. Gah. Bukan nampak macam orang tersepit atas tu. Ikau terbang juga macam tersepit tiga orang tu. Ini gah besar. Letak singgah sana. Lalu angin mengangkat naik. Allah beri pada Sulaiman AS. Sulaiman menggunakan untuk taat pada Allah. Ketika mana Sulaiman AS merasa macam kagum, Masya Allah hebat. Dia mula kagum kehebatan, maka Allah jadikan angin itu tak berfungsi. Maka karpet yang jatuh. Bila datang sedikit rasa takjubnya, sehingga lupa untuk melihat kebesaran Allah mengatasi hebat dunia.
Kerana pada Nabi dilarang untuk melihat sesuatu dunia dengan pandangan yang besar. Tak boleh. Kamu mesti melihat Allah dengan pandangan yang besar. Ketika Sulaiman alaihissalam merasakan sedikit, terasa hebat ni, maka angin tu pun tak bertiup lagi. Maka karpetnya pun jatuh. Kalau tidak kerana istighfar Nabi Allah Sulaiman, saya dia akan jatuh. Kerana Nabi-Nabi alaihissalam, Allah pelihara sungguh-sungguh mereka. Sehingga mereka tidak boleh walau sedetik pun melihat dunia itu hebat. Tidak boleh. Sedangkan kita tuan-tuan terus cuai. Banyak kali dah kita melihat dunia lebih hebat pada akhirat. Kita kagum. Sehingga kita melebihkan dunia. Mengutamakannya. Banyak kali dah tuan-tuan kita melihat ahli dunia lebih hebat pada ahli akhirat. Tu berebut bergambung artis tu. Ini ahli dunia. Tengok ulama' nak gambar pun tak nak. Ambil gambar jauh, gambar curi. Kenapa? Kerana kita membesarkan dunia. Maka, bila seorang tadi mengambil dunia dengan perintah Allah, maka dia tidak akan mencalarkan zuhud. Dan ini membetulkan apa yang kita sebut. Bukanlah zuhud itu buang dunia, tapi mengambilnya dengan taat kepada Allah. Kalau kita sebut zuhud, kita pun tak nak dunia. Bukan. Kalau ia perlu diambil untuk kita taat kepada Allah, sila ambil. Kalau tidak, masakan Nabi SAW mengambil kerajaan Madinah. Memerintah. Kenapa Nabi tak duduk masjid ya? Sebab itu bahagian yang Allah perintahkan. Sebagaimana Sulaiman AS. Sebagaimana Daud. Setiap orang kena tahu dunia, bahagian dunia yang dia diperintahkan ambil. Kalau dia diperintahkan untuk menjadi majikan supaya orang bawah ni dapat makan yang halal, maka dia mesti jadi majikan. Kalau dia perlu ada satu perusahaan untuk menjadikan semua orang taat pada Allah dengan pekerjaan ini, maka dia perlu buat. Kalau dia perlu meniaga di pasar untuk membekalkan makanan-makanan yang halal pada orang Islam, dia mesti lakukan. Itu tanggungjawab dia. Sebab itu kita lihat ramai ulama-ulama berniaga. Kerana mereka memikirkan kepentingan ini. Apatah lagi di zaman kita ini, bila makan minum kita juga dikuasai oleh orang kafir. Maka ini adalah tugas kita. Dan dia tidak akan mencalarkan zuhud. Sebab kita mengambilnya dalam mentaati Allah. Sebab itu dalam hadis bila Nabi SAW berkata, Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Ada tiga perkara hal dunia ini aku suka. Dijadikan aku suka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tib wan nisa wa ju'ilat liyas salah qurrata ain. Dijadikan aku ni suka pada perempuan. Pada wangian dan juga dijadikan solat itu suatu yang menenangkan aku. Baik, bila kita kata Rasulullah suka perempuan, apa maksud suka perempuan? Pertama perlu kita tahu Rasulullah tidak suka dengan syahwat. Hasyalillah. Maha suci Allah. Tidak sekali-kali Rasulullah SAW suka perempuan kerana syahwat. Kerana orang yang suka perempuan kerana syahwat, dia tak boleh buat apa-apa. Sedangkan Rasulullah buat segala-galanya. Rasulullah qiyam sampai bengkak kaki. Ini orang yang kahwin kerana syahwat, masakan dia akan qiyam malam hari? Yang dia akan berseronok. Kalau Rasulullah menikahi wanita-wanita ini dengan syahwat, nanti Rasulullah tak ada masa dengan orang. Hanya melayan wanita-wanita. Tapi ternyata Rasulullah paling banyak waktu dengan orang. Mana ada pemimpin dunia kita boleh jumpa setiap hari? Kata YB kampung kita pun kita tak jumpa lagi ni. Dah makan tahun tak jumpa. Barangkali tunggulah. Kat pilihan raya kita jumpalah. Jadi makmum masbuk belakang. Barangkali. Sedangkan Rasulullah setiap waktu solat dia ada depan. Nabi bukan ada belakang sehingga orang tak nampak baginda. Nabi duduk depan supaya semua nampak Nabi. Sebab itu menjadi sunnah Rasulullah yang Nabi tinggalkan. Semua pemimpin kena duduk depan. Oh, dia kalau dalam majlis apa dalam kursi VIP. Tapi boleh semayang, teruk sekali belakang. Patutnya dia juga berada pada saf VIP Allah. Depan sekali biar orang tengok. Kalau boleh biar dia jadi imam. Dan apa yang Rasulullah buat diikuti oleh sahabat. Nabi SAW bila jadi pemimpin, dia jadi imam. Supaya semua rakyat nampak dia. Kerana rakyat tenang dia nampak pemimpin. Walau belum dapat apa-apa lagi. Walau belum dapat atak, belum dapat lagi bakul, derma. Tapi tengok pemimpin sudah tenang kita. Pemimpin kita ada. Macam seorang anak kecil tengok ayah dia ada. Dia dah tenang. Walaupun ayah dia main telefon. Tapi dia tenang, ayah ada dia kata. Walaupun ayah ni mungkin sibuk ke lain, tapi ayah, wujud ayah tu. Walau ayah dia main geng, nampak ayah ada tak apa, dia tenang. Walau ayah dia mungkin tengah tidur juga. Tapi si anak kecil waktu buka mata tengok ayah ada. Tengah tidur. Dia tenang.
Begitu rakyat. Rakyat ni tuan-tuan, dia bukan nak banyak sangat pemimpin, nak tengok pemimpin tu ada. Dia bukan sebut, oh kalau rakyat mesti semua nak duit. Tuan-tuan, kalau betul semua rakyat nak duit, bankrupt lama dah pemimpin. Tapi kita tengok pemimpin makin kaya. Dan rakyat pun tak agung sangat lah nak kaya, biar dia kaya lah. Kita nak tengok dia. Rasulullah tunjuk contoh yang baik. Bila baginda memimpin, Nabi dapat dilihat 5 waktu sehari. Dan bila Rasulullah wafat, awakah pula mengambil tempat Rasulullah. Bukan mengambil sebagai tempat pemimpin saja, imam kepada solat. Lalu semua orang dapat melihat awakah depan. Kemudian datang Umar pula, Umar mengambil tempat depan. Datang pula Uthman, walaupun dia tua, dia ambil tempat depan. Datang Ali radhiyallahu ta'ala, walaupun dalam keadaan konflik, dia duduk depan. Dan demikian sunnah yang Rasul tinggalkan, semua pemimpin kena duduk depan. Macam saya katakan, rakyat ni, tuan-tuan, dia tengok pemimpin yang dia tenang. Bayangkan kalau YB kita, tuan-tuan, setiap hari Jumaat dia ada. Kita tak minta banyak hari, hari Jumaat dia ada. Duduk depan, kita tenang, oh, YB ada. YB ada tenang. Sehingga ada satu keselamatan kita, rasa selamat. Jadi apa maksud Rasulullah suka perempuan? Kita dah nafikan, Nabi tak suka perempuan kerana seks. Suka Rasulullah pada perempuan kerana taat dia kepada Allah. Untuk apa? Kerana wanita-wanita ini menjadi ejen, guru-guru wanita dan hal-hal yang bersangkutan dengan wanita yang agak malu untuk ditutupkan secara terang-terangan. Seperti masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah mandi. Ya, wanita-wanita ini ialah makhluk Allah pemalu. Malu. Tentang mereka nak tanya hukum akam. Dan kita katakan, ustaz, wanita ni dia ada ustazah dia. Dia boleh je tanya bab haid dengan ustazah. Bab-bab keperempuanan pada ustazah-ustazah. Tapi Allah jadikan wanita ni, macam mana pun tahu ustazah tu hebat, dia macam cenderung untuk bertanya pada lelaki. Kerana dia rasa jawapan tu lebih meyakinkan. Begitu sifat wanita. Kerana dia meyakini kepimpinan lelaki, kan itu tanya. Sebab itu yang karang kitab-kitab tentang wanita haid ni semua lelaki. Ada tak puan? Dia perempuan dicedok yang lelaki tu tulis. Kerana Allah jadikan mereka ini sebagai satu cara memahami semua hukum akam. Rasulullah SAW, baginda ni seorang pemalu. Tetapi baginda mesti bercakap ha-ha ke perempuanan. Sebab ia adalah hukum. Haid ni macam mana, nifah macam mana, ini macam mana, istihadah. Ini semua benda-benda sulit wanita. Rasulullah kena bercakap dan kadang-kadang baginda malu. Maka para isterinya perantaraannya akan bercerita. Dalam hadis Aisyah, seorang perempuan datang, ya Rasulullah, saya berhaid. Macam mana saya nak sucikan haid? Kalau kata Rasulullah SAW, baik, kalau dah kamu sudah berhenti, maka hendaklah kamu mandi. Kemudian kamu sapu wangian di tempat itu. Tempat keluar darah. Maka wanita, dia sebut tempat keluar darah kawasan mana? Apakah permukaan itu, apakah apa? So, kata dia, permukaan pada tempat keluar darah. Maka wanita masih lagi bertanya, di mana secara tepat letak haruman kasturi selepas dimandi. Lalu Aisyah yang berada ketika itu berkata, Fatah tu nisa, ni buat malu perempuan, tak faham-faham buat ni. Sini kau, kata Aisyah. Maka Aisyah pun tunjuk kat mana. Tunjuk di mana seharusnya dia buat. Maka wanita-wanita ini semua menjadi guru-guru kepada para wanita. Dan perkara-perkara yang penting. Dan juga kata ulama' sebab Rasulullah ni pemalu, maka dijadikan bagi Rasulullah wanita-wanita, isteri yang ramai, bagi mengenali wanita dan juga boleh berhadapan dengan kaum wanita. Rasulullah terkenal dengan malu yang tinggi. Bahkan disebut dalam hadis kanan Nabi SAW, asyadda haya'an minal azra' fi khidriha. Rasulullah ini lebih malu daripada wanita yang berada yang berkurung dalam bilik. Malu. Malu Nabi nak sebut benda-benda macam tu. Dia orang kita tak malu nak mencaruk-mencaruk je. Tak malu. Rasulullah nak sebut benda tu, baginda malu. Tidak semudah itu. Maka bila dijadikan Rasulullah ini mencintai wanita, maka Rasulullah mampu bercakap dengan hal tersebut secara hukumnya. Dan juga maksud dicintakan kepada Rasulullah wanita untuk wanita selesa dengan baginda. Kita kan gini, tuan. Kalau sebut saya ni suka dengan, kalau saya cakap pada sahabat-sahabat saya, Grab Food, Food Panda. Saya suka geng-geng Food Panda.
teruja tengok di mandu kait, mandu motor dan sebagainya. Mereka boleh saya cakap macam tu, mereka suka pada saya. Dan mereka dengan mudah mendekati saya. Kalau saya kata saya ni suka orang tua-tua, saya suka. Maka orang tua minat datang kuliah saya. Kalau saya kata saya tak suka orang tua, baru saya start kuliah dia dah tidur lah. Oh, tak suka orang tua. Tak faham-faham. Orang tua pun tak nak datang. Tapi kalau saya kata saya suka. Saya suka orang-orang yang orang tua-tua ni, saya suka. Sebab senang berurusan dengan mereka. Jadi orang tua tu jadi tak segan untuk berurusan dengan saya. Kalau saya kata saya suka pada budak-budak, saya ceramah depan budak-budak, saya suka kanak-kanak. Saya pun suka tengok Ultraman. Sebagai contoh. Contoh, budak-budak pun seronok. Dia pun tanya saya, ustaz nak tanya sikit. Ultraman Zero tu umur dia berapa? Oh, saya kata umur dia lebih kurang 28 tahun. Macam mana ustaz tahu? Saya pun cerita asal-usul keturunan ni. Budak-budak pun suka pada saya. Oh, dia kata ustaz ni bagus. Dia tahu umur Ultraman lahir bila. Nama sebenar dia. Dia tahu. Contoh, saya beri contoh. Bila kita kata suka sesuatu, orang pun jadi seronok. Contoh bila suami kita kata kat kita, abang suka sungguh makan asam pedas awak. Dia setiap kali isteri dia buat masak asam pedas, dia macam seronok. Sebab ini makanan yang suami dia suka. Maka dia cuba buat berinovatif, biar dia makin hebat, makin sedap. Mak kita tahu kita suka sesuatu, dia akan setuju je. Siap diumpang kita, baliklah kampung nanti mak masak asam pedas ni. Mak masak ikan singgang. Dia umpang kita. Dan tahu kita suka. Jadi bila Rasulullah SAW kata, saya suka perempuan. Dijadikan saya suka wanita. Ini menjadikan para wanita senang untuk berurusan dengan Rasulullah. Sebab pada zaman orang benci wanita. Tuan-tuan, Rasulullah hidup. Bukan macam kita hidup sekarang. Pada zaman wanita dipandang rendah. Lebih teruk pada hamba abdi. Dijadikan alat seksual. Jual beli. Bahkan mereka ini kalau lahir, mau ditanam hidup-hidup. Ia aib kepada kabilah dan keturunan. Tetapi bila kita tahu kata-kata orang benci, tiba-tiba Rasulullah kata, aku sayang wanita, ia mengubah persepsi semua. Eh, Rasulullah sukalah wanita. Kita tak boleh benci wanita. Kita pun kena suka. Kita pun kena sayang. Rasulullah ada ramai anak perempuan. Maka kita pun tak boleh menghina anak-anak perempuan kita, kan Rasulullah memuliakan anak-anak perempuan. Di situ perkataan hubbiba ilayya, dijadikan aku mencintai dunia kamu tiga perkara. Wanita yang dalam mentaati Allah. Tersebut tamu wanita supaya menjadi ejen kepada atau guru kepada semua para wanita yang lain. Yang kedua, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa dicintai kepadaku wanita kerana sifat malu Rasulullah, menjadikan Nabi segan untuk bercakap melafazkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan wanita. Maka dengan sifat cinta tadi, Allah jadikan Rasulullah mampu bercakap untuk menerangkan hukum akad. Dan yang ketiga, kerana dalam suasana orang membenci wanita, bila Rasulullah kata saya sayang wanita, maka wanita itu hampir dengan Rasulullah. Sebab itu datang wanita bertanya hukum. Sebahagiannya sekat Rasulullah ketika Nabi berjalan untuk bertanya hukum. Ya Rasulullah, saya nak tanya soalan. Ada yang bertanya terang-terang, ada yang berkata, ya Rasulullah, sebagaimana Tuhan ada kelas dengan lelaki, kami juga nak kelas perempuan. Walaupun kelas lelaki, perempuan juga ada. Tapi perempuan ni melihat, mereka keduduk belakang. Tak macam lelaki duduk depan, boleh tanya soalan banyak. Boleh menatap wajah Rasulullah. Maka kami nak juga, Nabi kata, baik, jadikan hari Khamis sebagai hari wanita. Maka Rasulullah SAW menjadikan hari Khamis untuk berhubung terus, bersawak-bersawak terus dalam majlis ilmu wanita. Padahal, tuan-tuan tengok, bila majlis ilmu lelaki, wanita pun ada. Bila mati semua wanita, kita nak adil. Eh, tak adil lah. Takkan nak duduk belakang wanita. Kita baru duduk seorang ni. Pakai perempuan ni pakai halau kita keluar. Ni mengambil kesempatan, dia kata. Ha, jangan. Tapi kalau laki pula duduk depan, perempuan duduk belakang, kita tak pernah pun nak suruh halau-halau ni. Ha, begitu. Perempuan kalau dia kelas dia, memang kelas dia betul. Jangan masuk. Kalau zoom untuk dia, zoom dia lah. Ha, kalau zoom laki dia pun nak celak sikit, boleh masuk tak? Ya, bila kaum wanita berkata pada Nabi SAW, jadikan bagi kami hari untuk kami. Dan Rasulullah dalam khutbah raya baginda, Nabi khutbah di hadapan. Di hadapan lelaki dan perempuan. Selepas habis khutbah, Rasulullah pergi ke belakang, khutbah pula pada perempuan. Nabi pergi dengan Bilal dan cakap. Betapa Rasulullah beri hak pada wanita. Sehingga tidak ada zaman yang wanita rasa paling dimuliakan
sebagaimana zaman Nabi SAW. Jadi tak macam hari ni wanita gembira jadi wanita. Sebab wanita hari ni tak kena tindah apa-apa pun. Yang dulu dalam keadaan wanita tak ada harga. Bayangkan, tak ada harga. Hamba lagi ada harga pada berbanding wanita. Hamba lelaki. Tak ada harga. Tiba-tiba Rasulullah berikan harga ni. Dengan perintah Allah. Tentang kita ni macam tengah lapar ke bulu. Dihulur sepinggang makanan. Allah sedak. Tapi kalau kita dah kenyang, tak sedak dah kalau hulur lima pinggang pun. Masa kita benar-benar. Bayangkan kegembiraan wanita zaman itu ketika mereka dihina, bahkan dibunuh. Tiba-tiba Rasulullah angkat. Dan Nabi menjadikan mereka isteri Rasulullah. Bila ramai isteri, ataupun Rasulullah punya ramai isteri, sekaligus sebenarnya mengangkat nilai wanita. Lihat, Rasulullah mengawini perempuan ini, perempuan ini. Kerana setiap kabilah dia ada pandangan yang agak kita katakan teruk tentang wanita. Maka Rasulullah mengawini daripada suku Muraisyik, daripada suku Quraisy, daripada suku Yahudi, daripada suku ini, daripada suku ini. Siap wanita ini mewakili suku-sukunya. Mewakili kabilah-kabilahnya. Lalu mengangkat. Sehingga bila Rasulullah berkahwin dengan salah seorang isteri Rasulullah, Juwairiyah, daripada Bani Mustalik. Lalu kata para sahabat, kalau Rasulullah sudah mengahwini wanitanya, kenapa kita masih memperhambakan mereka? Mereka semua adalah anak kepada ibu sekalian orang Islam. Sebab siapa pun berkahwin Rasulullah, dia menjadi ibu sekalian orang beriman. Lalu di mereka merdekakan semua hamba yang datang daripada Bani Mustalik. Dek kerana Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah, maka seluruh Bani Mustalik yang ditawan dalam peperangan dibebaskan. Lihat bagaimana Rasulullah mengangkat. Sebab Rasulullah tidak berkahwin wanita kerana syahwat. Saya dah sebut orang berkahwin wanita kerana syahwat, dia takkan mungkin ada masa untuk selesai masalah orang. Kerjanya cuma menjamukan selera nafsu dia. Dia tak mungkin nak jumpa orang lain. Tapi Rasulullah ialah orang paling mudah dijumpai. Yang paling kuat ibadat. Nabi pula orang kuat berpuasa. Tuan-tuan, orang yang menjamu syahwat, bukan senang nak puasa. Payah nak puasa. Tapi Rasulullah orang yang kurang makannya. Orang yang bersyahwat, makannya banyak. Tuan-tuan, orang yang makan sikit ni bukanlah jenis orang bersyahwat. Orang jenis puja syahwat, mereka akan makan banyak. Mabuk-mabuk. Mereka tahu orang yang watak playboy macam mana. Tuan-tuan, kalau sebut watak playboy, dah tahu. Wataknya suka minum arak, suka makan besar, makan banyak. Wataknya memakai pakaian kurang sopan dan sebagainya. Dan tidak ada masa dengan orang lain, dia akan keliling dengan wanita-wanita. Untuk menjadi sebodoh-bodoh makhluk. Kerana menurut nafsunya. Tapi lihat Rasulullah, malamnya qiyam. Siangnya siam, berpuasa. Waktu perang duduk depan sekali. Lihat apa yang Rasulullah buat dalam menolong dan membantu. Ziarah orang sakit, ziarah jenazah. Bahkan Nabi turun ke kubur. Lalu kita kata, oh, ni kawin ramai kerana saya. Mereka tidak melihat waktu-waktu Rasulullah bagaimana. Maka ini maksud Rasulullah dicintakan wanita. Ada pengwangian. Kenapa Rasulullah cinta? Sebab kata Rasulullah, ana rajulun unaji. Aku lelaki yang sentiasa bermunajat pada Allah. Sebab itu Rasulullah suka wangi. Kerana Rasulullah suka bermunajat kepada Allah dan kadang wangi. Kerana malaikat tak akan dekati orang yang berbau. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau tidur pun biar wangi. Supaya kita tidur ni didatangi mimpi daripada malaikat. Kita dalam majlis ilmu pun biar wangi. Dan semua tempat wangi ni sebahagian daripada sifat orang beriman. Khususnya lelaki. Ada pun wanita, dia tak perlu wangi-wangi lah. Maksud wangi melampau. Sekadar menutup baunya. Melainkan bila berada di rumah, maka dia perlu berwangian. Sebab wanita kalau melampau wangi, maka syaitan suka ikut. Untuk menggoda lelaki-lelaki. Sehingga Rasulullah menamakan wanita yang suka berwangian ini sebagai penzina. Yang ini mendorong pada zina. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Mana-mana perempuan yang berwangian dengan tujuan supaya dicium baunya oleh lelaki, maka dia adalah seorang wanita penzina. Dia perempuan sundal, pelacur. Sebab itu kita kaum wanita jaga wangian. Jangan tujuan kita nak suruh lelaki bau. Niat tu kena betul. Dan bukan sekadar niat betul, buat tu pun kena betul. Sebab saya tak ada niat. Yalah, awak tak ada niat, tapi buat tu macam ada niat. Kita memang tak ada niat nak suruh lelaki bau, sah. Tapi saya suka bau wangi kuat-kuat. Pun tak boleh. Kerana walaupun tak ada niat, dia menyebabkan kita seperti ada niat. Kita tak ada niat mencuri, tapi cara pegang barang tu macam nak mencuri.
maka tak boleh. Saya bukan nak mencuri. Habis yang awak ambil diam-diam tu, tak, saya tak ada niat pun, saya cuma ambil je. Jangan. Itu tetap dianggap macam pencuri. Jadi kita kena tahu, walaupun kita tak ada niat macam tu, tapi bila keadaan macam tu pun boleh disalahgunakan atau disalahertikan. Maka itu sebab Rasulullah suka wangian. Dan bila sebut solat menjadi penenang hati baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana solat ini sebaik-baik semula-mula ibadat. Supaya kita tahu bahawa benda yang paling berharga dalam ibadat kita solat. Sebab itu segeralah solat, jagalah solat. Jagalah solat berjemaah kita dan semua perkara jaga. Ini nilai solat. Maka kata Syekh Abdul Qadir, Rasulullah mengambil semuanya itu dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Jadi tidak ada masalah kalau zuhud itu mengambil dunia kerana perintah Allah. Yang masalahnya kamu berdiri zuhud kamu dengan tumik yang jahil. Zuhud kamu ni zuhud jahil. Nah, itu susah. Zuhud jahil macam tak nak dunia tapi hati tamak dunia. Zuhud jahil duk kata zuhud-zuhud tapi kamu gunakan dunia tadi untuk maksiat. Maka sebenarnya kamu ini ikut hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu, sebenarnya kamu ikut iblis. Dan jalan kamu ialah jalan iblis. Iblislah guru kamu. Kerana itu tuan-tuan, zuhud tadi perlu dengan ilmu. Kalau zuhud tidak dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang munafik. Cuma berlakon pada pakaian, berlakon pada kata-kata, berlakon pada bicara. Realiti hati kita tak pernah berzuhud. Kita tidak pernah melihat dunia mereka dengan pandangan mengkagumkan. Kan itu kata Syekh. Orang zuhud dia tidak pernah menyalah-nyalahkan Allah dan semua urusannya. Dan dia tidak akan membenci pada wali Allah yang sentiasa menasihati dia. Itulah dia antara tanda orang zuhud. Dia tidak akan menyalahkan Allah. Maksudnya, dalam semua ibadat kita, tuan-tuan sekalian, jangan menyalahkan takdir Allah bila berlaku pada kita. Kita terima. Dan itu baik. Kemudian, jangan kita membenci pula wali-wali Allah yang sentiasa menunjuk contoh tauladan yang betul, yang sentiasa menasihati kita. Maka cintalah kita pada Allah dengan sebenar dan cintalah kita kepada para wali dengan sebenar. Maka ambillah dunia dengan perintah Allah. Ya, mereka orang yang dekat dengan Allah. Ketika mana mereka mengambil dunia, mereka rasa bimbang. Takut-takut mereka akan lupa pandangan ataupun lupa ingatan pada Allah. Namun mereka mesti ambilkan ini perintah Allah. Jadi sini kita faham bahawa zuhud pada dunia tadi ialah mengambilnya dengan perintah Allah. Dan melaksanakan dengan dunia yang kita ada pada perintah Allah SWT. Maka inilah orang yang sebenar, bukan zuhud. Kita buang dunia zahirnya tapi hatinya tamak dunia. Atau menggunakan dunia dalam maksiat pada Allah. Atau menggunakan dunia, ingatannya pada dunia sehingga lupa mengingati Allah SWT. Maka ini nilai zuhud yang sebenar yang ada pada sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.